Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk para sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek bangun rumah dari nol. Baru saja selesai pengadaan granit atau homogeneous style untuk keperluan kamar mandi, sahabat PU. Ini jenis yang pertama dan itu jenis yang kedua. Nah, kita akan membahas terkait homogeneous style ini. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Oke, di depan ini masyarakat luas biasa menyebutnya dengan granit, ya. Walaupun sebenarnya bukan batu alam granit ya, namun ini adalah homogeneous tile atau HT gitu ya. Nah, kalau di pasaran itu umum yang paling populer HT ini ukurannya adalah 60x60. Itu paling banyak pilihannya, ya. Kemudian paling ekonomis harganya, kemudian paling bisa kejangkau oleh seluruh lapisan masyarakat kita gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu muncul berbagai macam varian, ukuran, motif, ya, serat, ya. Salah satunya adalah yang ada di depan ini. Ini adalah homogeneous style yang berukuran 60x120. Jadi dia tidak persegi namun persegi panjang. Sisi sebelah sini adalah 60 cm. Dan sisi panjangnya adalah 120 cm. Ya. Kebetulan, ini kebetulan aja, yang kita pakai adalah produk dari Valentino Grass. Ya. Kemudian, untuk keterangan yang ada di dusnya, kita mau pelajari. Karena biasanya nih para sahabat dulu semua ini suka males baca ya. Padahal di setiap kemasan itu selalu ada informasi yang bisa kita dapat, sahabat dulu. Nih, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, ukurannya adalah 600x1200 mm, ini satuannya mili, berarti sama dengan 60x120 cm ya. Kemudian ini untuk grade-nya atau KW-nya ya, ini grade A atau first quality ya. Ini hati-hati sahabat PU kalau beli granit begini, hati-hati kalau ketemu barang KW-KW ya, jangan mau sahabat PU. Jadi beli harus yang first quality atau yang grade satunya, ya. Gitu. Kemudian untuk motif yang kita beli ini adalah vena bianco. Masing-masing pabrikan granit, ya. Misal Valentino Grass, misal Indo Grass, atau dan lain sebagainya itu punya nama sendiri-sendiri ya. Yang namanya itu biasanya istilahnya lucu-lucu. Saya pun suka ya, vena bianco. Ya. Ada Yara Karara. Wah, namanya tuh menarik-menarik sahabat PU. Nah, yang kita pilih ini adalah yang vena bianco dan yang matte ya. Karena vena bianco ini ada yang glossy, ada juga yang matte gitu. Kemudian kuantitinya atau jumlahnya, satu dus ini ada 2 piece ya. 2 piece ini berarti kalau kita hitung luasan adalah 0,6x1,2 itu satu lembarnya ya. Kemudian dikali 2, maka akan muncul luasan 1,44 meter persegi. Satu dus ini luasannya adalah 1,44 meter persegi. Itu didapat dari 600 x 1200 mm ya kali 2 keping, maka hasilnya adalah 1,44 meter persegi. Gitu, sahabat PU. Satu dusnya isi 2. Nah, kalau granit 60x60 biasanya isinya 4, ada yang 3 juga, sahabat PU. Macam-macam bergantung dengan mereknya masing-masing. Jadi kita udah order banyak banget ya, dan harganya cukup mahal ya sahabat PU. Kalau udah masuk di pekerjaan finishing gini, ini rata-rata justru harga bahan itu lebih mahal jika kita banding dengan tenaga. Nah, kalau pekerjaan struktur itu biasanya tenaganya yang lebih besar jika kita banding dengan harga bahannya gitu. Kalau sudah masuk ke finishing begini, siap-siap mengalokasikan dana untuk kebutuhan beli materialnya. Nah, nih, ini adalah vena bianco yang matte. Jadi dia tidak glossy atau tidak
tidak kilap ya, karena peruntukannya untuk kamar mandi, sahabat PU. Bentar. Nah, warna dasarnya putih, ya, warna dasarnya putih. Kemudian ada salur-salur berwarna abu-abu seperti ini. Jadi ada salurnya. Saya tidak menyarankan ya kalau di kamar mandi itu pakai glossy, karena lebih ke faktor keselamatan saja. Karena tergenang air kan, sahabat PU. Kemudian kalau untuk kamar mandi, kalau dari warna yang direkomendasikan adalah warna terang ya. Karena kamar mandi itu kan biasanya dia luasannya nggak terlalu luas. Dengan warna terang itu dia bisa dapat kesan lega gitu. Ya, sebagai contoh warna putih misalnya. Ini kita akan pakai untuk lantai. Valentino Grass 60x120 dengan motif vena bianco yang matte, sahabat PU. Kemudian untuk dindingnya, kita pakai sama, masih pakai produk Valentino Grass. Namun kali ini kita pakai yang produk Valentino Grass berukuran 80x80. Valentino Grass 80x80. Nanti untuk seperti apa penampakannya, nanti kita akan tunjukkan ke sahabat PU semua pada saat proses pemasangannya ya, sahabat PU ya. Ini satu dus, dia isinya 4, ada 4 keping, tebel-tebel banget nih sahabat PU untuk granitnya ya. Ini kalau dari harga yang dinding ini jauh lebih mahal kalau kita banding dengan yang lantai ini tadi. Yang dinding ini lebih mahal karena dia seratnya nyambung sahabat PU. Jadi ada serat begini, ada serat begini, tapi dia saling nyambung. Dia saling nyambung. Nah, kemudian kita akan cari informasi di dusnya. Nih, dia berukuran 80x80 cm atau 800x800 mm ya. Kemudian ini yang first quality ya, kualitas pertama, dan ini adalah yang Yara Carrara. Oke, kemudian ini adalah luasan satu dusnya ada 2,56 m². Jadi belum tentu ya kalau satu dus granit itu ada 1 meter, itu belum tentu karena beda-beda. Kenapa ini kok 2,56 m², karena motifnya ini nyambung. Jadi dalam satu dus ini ada kode-kodenya, dan masangnya nggak boleh sembarangan ya, supaya seratnya tetap nyambung. Nah, ada juga tanda panahnya nih, tanda panah untuk arah pemasangannya. Baik, demikian yang dapat saya bagikan. Nanti kita akan share tampilannya seperti apa pada saat proses pemasangan, dan juga hasilnya nanti akan saya bagikan ke sahabat PU semua. Terima kasih sahabat PU.